Para orang tua murid siswa kelas 1 SD Mataram yang baru saja bergabung menjadi keluarga besar SD Mataram, apa kabar kalian anak-anak? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama bagi kita untuk memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Persis hari ini tanggal 13 Juli 2020. Anak-anak, semoga kalian nanti senang, bahagia bisa sekolah di sekolah ini. Terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, dan juga yang harus nanti anak-anak bawa atau siapkan selama sekolah di tempat ini akan disampaikan oleh guru kelas kalian. Nanti beliau juga akan memperkenalkan diri kepada kalian semua. Tetapi anak-anak, karena situasi corona belum juga berakhir di negara kita ini, maka kita belum bisa bertemu secara langsung untuk bisa belajar di sekolah. Maka kegiatan belajar nanti masih akan dilaksanakan secara online atau namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Maka nanti Pak Martin berharap kalian dibantu oleh para orang tua untuk rajin mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru kelas kalian, dan juga rajin mendengarkan kalau ada kiriman materi atau video penjelasan. Maka sekali lagi anak-anak, selamat bergabung. Semoga kalian menjadi anak-anak yang pandai dan juga berkarakter di sekolah ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Ibu bapak dan anak-anak semua yang terkasih, ketemu dengan saya Bu Intan yang nanti akan mengajar di kelas 1 SD Mataram. Ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan pada ibu bapak dan anak-anak semua yang saya harapkan nanti semua bisa mematuhinya. Anak-anak diharapkan saat masuk sekolah nanti datang 10 menit sebelum bel berbunyi, lalu berbaris di depan kelas dan akan bersama-sama ke depan sekolah untuk berbaris bersama kakak-kakak yang lain untuk mengikuti pembiasaan. Setelah itu kita akan masuk bersama-sama ke dalam kelas, lalu kita mulai pelajaran dengan doa bersama. Saat makan atau saat istirahat diharapkan anak-anak membawa bekal sendiri. Yang saya harapkan adalah bekal yang mengenyangkan seperti nasi, roti. Saya tidak mengharapkan anak-anak diberi bekal yang mengandung MSG seperti ciki, taro, atau yang lainnya, atau bahkan mie instan. Saya juga berharap anak-anak membawa bekal minum yang sehat, bukan bekal minum yang mengandung es. Selain itu, ada tata tertib dalam pelajaran, membawa alat tulis sendiri, pensil, pensil warna, krayon, spidol. Selain itu, alat tulis yang diperlukan adalah penggaris, penghapus, dan rautan. Diharapkan setiap anak-anak pulang sekolah, mohon bantuan ibu bapak untuk membantu anak-anak meraut pensil agar saat di kelas nanti anak-anak tidak direpotkan atau habis waktunya dengan kesibukan meraut pensil. Ada beberapa aturan yang lain yang nanti akan saya sampaikan di grup orang tua. Demikian perkenalan dan pemberitahuan beberapa aturan tata tertib di kelas 1. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.